Halo, apa kabar sahabatku? Di sini aku akan bercerita pada kalian sebuah kisah sisi lain dari sang guru bangsa, yaitu Haji O.S. Cokroaminoto. Namun sebelum itu, alangkah baiknya like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Selain sebagai seorang tokoh pergerakan, Cokroaminoto juga merupakan seorang pendidik yang gigih. Ia mendirikan sekolah bernama Taman Siswa pada tahun 1922, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Jawa yang terbelakang. Sekolah ini menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dan fokus pada pendidikan yang terjangkau serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Cokroaminoto juga terlibat dalam dunia politik. Ia adalah salah satu pendiri dan pemimpin Partai Sarekat Islam, PSI, sebuah partai politik yang didirikan pada tahun 1912. PSI merupakan partai politik pertama di Indonesia yang berbasis keagamaan Islam. Cokroaminoto berperan penting dalam membangun organisasi ini dan menjadikannya sebagai salah satu kekuatan politik yang signifikan pada masa itu. Selain perjuangan politik, Cokroaminoto juga aktif dalam perjuangan sosial. Ia memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja serta berkomitmen untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat kecil. Cokroaminoto mendirikan serikat buruh bernama Sarekat Dagang Islamiyah pada tahun 1909, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya PSI. Cokroaminoto juga dikenal sebagai tokoh nasionalis yang vokal. Ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan mengadvokasi nasionalisme sebagai sarana untuk mencapai kemerdekaan. Cokroaminoto berusaha menyatukan berbagai kelompok dan organisasi nasionalis yang ada pada masa itu untuk bekerja bersama dalam perjuangan membebaskan Indonesia. Selain sebagai seorang pemimpin dan aktivis, Cokroaminoto juga merupakan seorang pemikir sosial. Ia mengembangkan gagasan-gagasan tentang keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kebebasan individu. Cokroaminoto percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan sosial, dan ia mengadvokasi akses pendidikan yang luas bagi semua lapisan masyarakat. Itulah beberapa sisi lain dari H.W.S. Cokroaminoto. Selain sebagai tokoh pergerakan, Cokroaminoto juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan, politik, perjuangan sosial, nasionalisme, dan pemikiran sosial. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita pelajari bersama.